Hello， 嗨semua， selamat datang， selamat bergabung， assalamualaikum， salam cinta kasih，salam sejahtera，salam bahagia。Buat semua sahabat-sahabat saya yang tercinta, sahabat-sahabat yang sentiasa awesome, sentiasa mantap. Selamat datang tuan-tuan, puan-puan. Saya sungguh rindu dengan anda semua. Waalaikumsalam, Puan Huda, saya kabar baik.Waalaikumsalam, Puan Nuria. Salam cinta kasih Tuan Syaril. Selamat datang semuanya. Waalaikumsalam kepada yang memberikan salam. Sambil-sambil kita tunggu kawan-kawan kita online ya.Salam cinta kasih, salam bahagia. Waalaikumsalam, hai semua. SCK, salam cinta kasih. Everyone.Waalaikumsalam. Mari-mari. Silakan. Silakan masuk. Syaril dekat mana tuh? Dalam hutannya. Sahabat-sahabat semua, sound check ya.Please, sound check please. Adakah suara saya jelas di pendengaran anda? Mudah-mudahan tiada gangguan ya untuk anda mengikuti sesi live ini. Sound check, adakah anda mendengar suara saya dengan jelas?Alhamdulillah.Terima kasih Rianto, Puan Nur Aira Zahra, everyone. Mohon maaf saya tidak dapat sebut nama anda semua, tapi percayalah anda semua di hati saya. Salam cinta kasih buat anda semua. Terima kasih untuk responnya ya. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Ta'ala. Kita menunggu ya, menunggu kawan-kawan yang lain online semuanya.Supaya kita boleh berinteraksi dengan baik. Teman-teman semua, dari manakah anda sedang bersiaran? Please tell me where you are watching now. Salam cinta kasih yang memberikan salam.Waalaikumsalam yang memberikan salam. Mulana Akram mendengar dari Bandar Sierra bersama saya. Air Gonzales itu lagu kenangan ya. Rianto dari Sutra Habe, Nazul dari Pineng. Hi Sharon, how are you?Syaril dari hutan. Hutan mana nih Syaril? Tanjung Balau, Desaru. Oke, oke, oke. Baik, baik. Selamat bercuti. Cik Mar Ali dari Melaka. Alhamdulillah. Mantap habis. Malam ini kita panjangkan sedikit ya. Kita punya sesi live ini ya. Biar banyak benda kita boleh huraikan.Banyak perkara kita boleh diskusikan, ya.
So, sediakan pen Anda, kertas, ataupun apa sahaja untuk mencatat nota-nota yang kita bakal diskusikan. Sahabat-sahabat yang tercinta, marilah kita bersama-sama berbagi kebaikan. Sama-sama kita menyebarkan kebaikan dan manfaat kepada orang lain. Karena sesungguhnya manusia yang paling baik adalah yang memberi kebaikan kepada sesamanya. Ya. Jadi tolong share ya, berbagilah kebaikan dengan men-share video live ini di wall Anda masing-masing ya. Sahabat-sahabat semua, tolong saya share video ini live, sesi live ini di video Anda, di wall Anda masing-masing, di grup-grup Anda ya. Dan tag sesiapa kawan-kawan Anda yang Anda rasa ingin tolong. Tag beberapa orang, 10 orang, 20 orang ya, tag di video ini. Mudah-mudahan kekeliruan-kekeliruan, kemuskilan-kemuskilan, dan segala macam persoalan kita boleh clearkan bersama di sesi live ini. Ya. Jangan lupa ya, berbagilah kebaikan kepada seramai mungkin orang. Kawan-kawan dari Singapura, everyone, teman-teman yang saya kasihi sekalian, bagi Anda yang baru follow video ini, yang menyaksikan video ini, saya kenalkan nama saya ya. Saya Umar Paranoms. Itu nama Facebook saya. Para murid saya panggil saya Master Umar. Saya sekarang sedang live dari Kalam Ilahi Wellness Center, Bandar Sera, Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia. Malaysia Timur ya. Malaysia Timur. Dan ini adalah sesi kita yang ke-19 ya, minggu ke-19. Kita mengadakan sesi live rutin setiap minggu ya, untuk memberikan pencerahan-pencerahan segar, untuk menyambung dot-dot yang terputus ya, memberikan pencerahan-pencerahan kepada sahabat-sahabat kita ya, Anda semua ya. Bukanlah bermakna saya lebih pandai daripada Anda, tetapi ada benda-benda yang sedikit yang saya tahu dan saya ingin berbagi kepada Anda, supaya kebaikan-kebaikan tersebut boleh menjadi amal baik buat saya, boleh menjadi karma-karma yang baik buat saya ya. Teman-teman sekalian, di Kalam Ilahi kita punya specialize adalah di bahagian-bahagian di bahagian spiritual, metafisik. Ya, Anda boleh kata bahawa kita di sini adalah pengkaji metafisik, pengkaji sains metafisik, sains spiritual, sains kehidupan. Ya. Setiap hari kita mengkaji, setiap hari kita mengakses, berusaha mengakses ya, informasi-informasi dari dimensi yang lebih tinggi ya, untuk kita aplikasikan di kehidupan ini. Saya aplikasikan and then saya share kepada murid-murid dan kepada kawan-kawan semua di Facebook, online atau di mana sahaja. Oke. Okay? Dan kita melakukan banyak rawatan-rawatan, membantu orang-orang yang ingin mengubah hidupnya daripada sakit kepada sembuh, daripada sempit kepada lapang, daripada ketidaktahuan kepada pencerahan dan sebagainya, hal-hal yang positif ya. Kita transform hidup orang untuk semakin berubah menjadi positif. Dan saya pastikan, saya sangat pasti bahwa di kalangan Anda semua sudah banyak yang mendapat manfaat ya,
dengan bersama kami di QI selama ini kan. Alhamdulillah, syukur kepada Tuhan. Baik, syabas buat Anda yang berpeluang join pada malam ini secara live, ataupun Anda yang mungkin sedang mendengar video ini walaupun tidak live ya. Syabas, karena malam ini topik kita sangat-sangat spesial ya, sangat-sangat istimewa. Oke, okay? Karena kita akan membuka banyak belenggu-belenggu yang membelenggu kita. Oke, okay? Dan terima kasih buat Anda yang memberikan kami banyak cinta kasih. Terima kasih sekalung budi setinggi-tinggi kepada Anda yang share video ini ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih karena Anda menyumbang kebaikan kepada sesama manusia, kepada orang-orang lain yang mungkin tidak sampai informasi ini ya. Tahniah buat Anda yang sudah mengamalkan ilmu-ilmu yang kita sharingkan. Syabas buat Anda yang sudah mempraktikkan ya isi-isi e-book kita, loncatan energi, agupinologi, mata ketiga, lelaki berkuasa kuda. Syabas buat Anda. Lebih syabas lagi buat yang konsisten, yang konsisten, yang istiqomah mengamalkannya. Syabas juga buat Anda yang sudah menggunakan kita punya produk-produk beraura. Wangian 7 aura, minyak raja kayu bulu rindu, gelang-gelang aura, dan sebagainya. Syabas buat Anda. Ya. Syabas buat Anda setinggi-tingginya. Teman-teman sekalian, berikanlah saya semangat dengan menekan love banyak-banyak ya. Tekan love itu banyak-banyak. Give me a lot of love. Give me a love. Okay? Berikanlah saya semangat dengan berikan saya cinta kasih. Tekan love itu banyak-banyak. Biar dia flay di sini. Teman-teman sekalian, setiap hari saya dan kru di QI Center sentiasa menerima begitu banyak ucapan-ucapan terima kasih, ucapan-ucapan kegembiraan, kesyukuran ya, daripada sahabat-sahabat kita yang merasakan manfaat-manfaat, kebaikan-kebaikan yang mereka terima daripada penggunaan wangian 7 aura, daripada penggunaan minyak raja kayu bulu perindu, daripada mereka-mereka yang melakukan rawatan, yang mengaplikasikan e-book kita, yang hadir ke kelas dan sebagainya ya. Begitu banyak ucapan terima kasih kepada untuk kami ya. Alhamdulillah. Saya dan kami semua di Kalam Ilahi sangat bersyukur ya. Kami tidak mendakwa bahwa itu adalah daripada kami ya. Karena sesungguhnya kami hanyalah medium di mana Tuhan menyampaikan berkahnya buat Anda semua. Ya. Tetapi ada juga sebilangan kecil ya. Ada juga sebilangan kecil teman-teman ya yang menyatakan persoalan. Katanya, Tuan, kenapa saya punya perubahan lambat? Kenapa saya punya progres belum nampak? Ya, belum nampak. Mengapa perubahan-perubahan yang saya inginkan belum nampak? Walaupun saya sudah menggunakan produk-produk beraura ini. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Daripada kebanyakan aduan-aduan ini adalah datang daripada sahabat-sahabat kita yang menggunakan produk aura ya,
dan tidak ada aduan yang datang daripada murid-murid yang ke kelas. Ya, ini perlu kita ketahui ya, sebab murid-murid yang datang ke kelas mereka sudah faham. Ya, mereka sudah faham dan mereka sudah mendapat pencerahan yang jelas. Ya, jadi kebanyakan aduan-aduan mengapa belum ada perubahan ataupun kurang perubahan ataupun slow perubahan hanya datang daripada sahabat-sahabat kita yang hanya menggunakan produk tetapi belum masuk kelas. Saya faham mengapa. Ya, jadi malam ini tajuk kita adalah ya, untuk mengenal pasti mengapa kemajuan, mengapa progres begitu lambat, walaupun kita sudah menggunakan begitu banyak produk-produk beraura, ya, walaupun kita sudah mengamalkan begitu banyak ilmu, ya, bukan ilmu kiwa ya, yang saya tahu, sepahaman yang saya perhatikan, semua yang sudah join kelas kita, insya Allah, alhamdulillah, begitu banyak perubahan dan sangat gesit perubahannya, ya. Tetapi banyak yang masuk kelas-kelas, ikut motivasi, mengamalkan azimat-azimat, mengamalkan ritual-ritual, zikir-zikir, ya. Begitu banyak yang mengatakan, yang mengadu bahwa belum ada perubahan, ya, ataupun sangat kecil perubahan, baru mungkin baru 1-3% saja perubahan itu. Oke, semalam ini tajuk kita adalah mengapa kemajuan kita sangat lambat, walaupun kita sudah mengamalkan begitu banyak ilmu, sudah masuk begitu banyak kelas, sudah bertemu lutut dengan begitu banyak guru, ya, sudah mengamalkan begitu banyak ritual-ritual, zikir-zikir, ibadah-ibadah, solat-solat, sudah solat tahajud setiap malam bertahun-tahun, sudah solat duha setiap hari bertahun-tahun, ya, sudah berzikir beribu-ribu bertahun-tahun, tetapi perubahan masih sangat kecil. Mengapa? Kenapa? Ya, so itulah tajuk kita pada malam ini. Adakah Anda sudah bersedia, teman-teman semua? Angkat tangan yang sudah bersedia. Kalau Anda bersedia, sudah kita mulakan. Ya, kita mulakan. Bila Anda sudah bersedia semuanya. Nampaknya Puan Ida sudah bersedia. Puan Ida adalah salah seorang pelajar QI yang telah mengalami loncatan perubahan. Ya, 360 darjah. Alhamdulillah, syukur. Mira Aniza pun sudah bersedia. Hai Kak Bai. Kak Bai pun sudah bersedia. Wang yang 7 Aura LD pun sudah bersedia. Alhamdulillah, syukur. Baiklah, nampaknya Anda semua sudah bersedia. Wakman baru join. Teman-teman semua, please sediakan alat tulis Anda. Sediakan pen, sediakan nota-nota Anda. Karena apa yang saya sampaikan akan menjadi titik perubahan yang seterusnya buat Anda. Ketika Anda sudah join kelas, ketika Anda sudah mula mengamalkan, mula beribadah, ketika Anda sudah mula menggunakan azimat-azimat, ya, ketika Anda sudah mula menggunakan produk-produk beraura, maka sebenarnya Anda sudah melakukan perubahan yang pertama. Oke? Alhamdulillah, syukur buat Anda yang berjaya mengubah kehidupan Anda, situasi-situasi Anda, ya, berubah dengan perubahan pertama tadi. Tetapi bagi Anda yang masih stuck, yang masih merasa bahwa perubahan ini sangat slow, ya, maka pada malam ini, insya Allah, jadikanlah momen pada malam ini
menjadi titik perubahan yang seterusnya buat Anda. Titik perubahan kedua yang akan membuat Anda terbang tinggi di awan. Oke? Teman-teman sekalian, izinkan saya memberikan Anda pencerahan. Baik. Nomor satu, mengapakah masih begitu lambat progres kita? Mengapakah masih begitu slow kemajuan kita? Nomor satu, ya, nomor satu, please catat, ya, Anda belum jelas apa sebenarnya yang Anda inginkan. Oke? Anda belum pasti apa sebenarnya yang Anda inginkan. Oke? Kalaupun Anda tahu apa Anda inginkan, tetapi halangan seterusnya, ya, Anda tidak spesifik tentang apa yang Anda inginkan. Inilah yang nomor satu. Boleh follow? Adakah Anda faham? Adakah jelas? Jelas, ya? Itulah yang nomor satu. Anda tidak tahu apa yang sebenarnya Anda inginkan. Anda tidak tahu apa yang Anda perlukan. Harus difaham, ya, berbeza antara keinginan dan keperluan. Oke? Berbeza antara keinginan dan keperluan. Sistem alam semesta, ketika kita belum faham mekanismenya, ya, kita hanya akan diberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan. Oke? Kita hanya diberikan apa yang kita perlukan, tetapi bukan apa yang kita inginkan. Jadi kita mesti tahu bagaimana untuk mentransform, ya, keinginan kita menjadi keperluan. Ya, so jadikan keinginan Anda spesifik sangat. Spesifik. Ya, spesifikkan keinginan Anda. Waalaikumsalam yang baru join, ya, selamat datang ke sesi live ini. Anda yang baru join, saya mohon kepada Anda, mari kita sama-sama berbuat kebaikan dengan sharing, ya. Share, tolong share video ini di wall Anda. Bagi Anda yang belum share, tolong share, ya, supaya kita sama-sama dapat pahala yang banyak, ya. Sebab pencerahan pada malam ini sangat-sangat luar biasa. Oke? Pertama tadi itu, ya, kita tidak jelas apa yang kita inginkan. So, ya, selepas ini tolong tuliskan apa yang kita inginkan. Tulis apa yang kita inginkan dan bila kita inginkan. Oke? Saya ingin begini pada waktu begini. Dan di sini kita belajar seni untuk untuk men-set, ya, untuk setting keinginan kita, hajat kita, melalui waktu, keinginan kali waktu. Oke? Kita harus tahu, ya, kita harus pertama sekali kita harus memiliki target jangka panjang. Target jangka panjang mungkin setahun lah, paling boleh mungkin kalau kita belum biasa kita target setahun lah. Oke? Hujung tahun ini saya mau apa? Apa saya ingin capai pada tahun, hujung tahun ini? Oke? Katalah, saya ingin kaya. Oke, sekarang Anda tahu apa Anda inginkan. Anda ingin kaya. Tetapi Anda tidak spesifik. Kekayaan itu sangat, sangat general. Kalau Anda ingin kaya, kaya yang macam mana? Kalau Anda ingin uang, berapa banyak? Ya, jangan diglobalkan, jangan digeneralkan, jangan digeneralize semuanya, ya. Spesifikkan. Anda ingin kawin pada hujung tahun ini.
itu kata niat Anda. Tetapi Anda kawin itu sesuatu yang sangat masih general lagi. Ya. Kenapa kita tidak boleh general? Sebabnya otak kiri kita akan menjadi penghalang. Kita kena tahu ya, kita ada dua otak, kita ada dua minda. Conscious mind, otak kiri, dan subconscious mind. Bila kita state niat kita, okay, dia akan masuk dulu di otak kiri kita nih, di conscious mind kita. Dia akan masuk di conscious mind. Dan conscious mind sifatnya adalah logic dan critical. So kalau benda itu tidak logik, tidak spesifik, dia tidak mau terima. Okay? Dia ini pengawal. Okay? Kalau dia terima data itu, dia akan transfer pergi otak kanan. Otak kananlah yang akan menciptakan gelombang-gelombang energi. Ya? Frekuensi-frekuensi magnetik. Ya? Dan itu yang akan menjadi kenyataan. Menjadi reality kepada kita. So, kita kena tahu mekanisme kita ya. Kenali diri kita. Ini manual ya. Kita adalah super computer. Computer yang sangat dahsyat. Tetapi kita tidak manualnya. So, ini saya bagi manualnya. Ingat, otak kiri kita adalah rintangan pertama. Berikan dia logic. Berikan dia target yang spesifik. Kata Anda ingin kawin menjelang akhir 2019 ya. Katalah saya ingin kawin pada bulan Desember tahun 2019. Okay? Anda sudah tahu apa Anda inginkan tapi belum spesifik. Anda ingin kawin dengan siapa? Dengan suami orang atau dengan bujang atau dengan duda? Ya? Atau dengan sesama kaum jenis? Kena tahu tuh ya. Kalau hanya Anda kata hanya saya ingin kawin pada tahun 2019. Bila Anda tidak jelas, ya. Tidak jelas spesifikasi itu, mungkin Anda akan kawin dengan orang-orang yang tidak Anda inginkan. Mungkin suami orang, mungkin duda, mungkin orang tua, mungkin budak-budak, mungkin sesama jenis malah. Ya, kena tahu ya. Spesifikkan. Saya ingin kawin dengan seorang laki-laki yang bujang. Saya ingin kawin dengan seorang wanita yang bujang. Okay? Atau Anda suka janda. Saya ingin kawin dengan seorang janda. Bebas. Yang penting spesifik. Okay? Karena spesifik ya. Ingat, otak kiri kita menjadi rintangan. Menjadi rintangan yang pertama. Dia tidak akan terima, tidak mau terima benda-benda yang tidak spesifik. So, kenali diri Anda ya. Bila kita kenal diri kita, kita boleh atur diri kita. Boleh ya? Ingat, catat ya. Kena ada hajat yang spesifik. Kita kena tahu apa kita mau dan spesifikkan apa kita mau. Karena otak kita, otak kiri kita nih, dia tidak terima benda-benda yang dia tidak boleh ukur, dia tidak boleh kira. Ah, gitu ya. Harus begitu. Dan yang seterusnya, otak kiri kita, dia tidak terima benda-benda yang dirasa tidak logik. Ya. Tiba-tiba kita sekarang dalam posisi sekarang nih, kita minta jadi billionaire pada bulan Desember 2019. Otak kita akan hang. Ai, dia nak jadi billionaire. Sedangkan sekarang dia akun bank dia hanya ada RM50 sahaja. Itu something yang mustahil bagi otak kiri kita ya. So dia tak terima. Kita sendiri pun merasa tak terima benda tu. Okay? Spesifikkan. Calon-calonnya kena spesifik. Ya? Yeah? Cik Hana sudah tahu orangnya tapi belum tahu kesesuaiannya. Macam mana Master? Yang penting Cik Hana kita sudah set ciri-cirinya. Ya, dia terima, bila dia sudah terima ya, bila otak kiri kita sudah terima, dia akan pas ke otak kanan kita, ke subconscious kita yang super intelligence. Ya. Dia akan aturkan sehingga terjadilah benda itu. Terjadilah kita punya keinginan itu.
Oke? Boleh ya? Alhamdulillah. Saya sangat yakin Anda pasti memahami akan hal ini. Yes, Tuan Ahmad Tirmizi, betul. Berikan swap kita punya otak kiri dengan something yang countable dan logic. Maka akan mudahlah kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Oke? Okay? Itu yang pertama. Itu yang pertama. Oke, okay. Seterusnya. Kita kena faham ya. Bila kita menggunakan, contoh Anda menggunakan wangian tujuh aura. Wangian tujuh aura dari Kalamilah Wellness Center, atau Anda menggunakan minyak Raja Kayu Bulu Perindu. Oke. Okay? Kedua-dua produk ini adalah produk yang betul-betul penuh dengan energi. Sangat-sangat penuh dengan energi. Oke? Okay? Baik. Sekarang benda ini penuh energi. Tetapi kenapa bila ramai orang pakai dan dia berjaya, kenapa ada pula orang lain yang pakai tapi dia punya kesan slow. Sangat slow. Dia macamnya. Produk berenergi, dia umpama sebuah Ferrari dengan kelajuan 400 km sejam. Katakan begitu. Oke? Okay? Katakan begitu. Tetapi bila pemandunya adalah orang yang tidak kompeten dalam memandu, atau orang yang baru belajar memandu, kira-kira berapakah kelajuan yang boleh dibawa oleh Ferrari tersebut? Ya? Berapakah kelajuan yang boleh dibawa oleh Ferrari itu berjalan ya, bergerak? Berapa kelajuannya? Mungkin 50 km sejam sahaja. Mungkin kancil lebih laju. Ya? Mungkin kancil lebih laju kerana dia kereta yang tidaklah secanggih Ferrari. Tetapi disebabkan pemandunya kompeten, pemandunya sangat berpengalaman, maka sebuah kancil boleh lebih laju daripada sebuah Ferrari. Ini perumpamaan ya. Artinya begini, sebuah produk wangian tujuh aura, sebuah produk minyak Raja Kayu Bulu Perindu, ya, bila Anda merasa Anda sudah gunakan produk ini, tetapi Anda mengalami satu progresi yang slow, tahu kenapa? Karena Anda sebagai pemandunya, Anda sebagai operatornya, ya, belum faham. Ya, masih ada blocking-blocking dalam diri Anda. Anda adalah software-nya, ya. Masih ada yang kurang. Kefahaman itu yang kurang sebenarnya. Anda tidak align, Anda tidak sinkron dengan produk tersebut. So, sinkron inilah yang kita ingin pelajari. So, yang pertama tadi itu adalah Anda tidak jelas apa Anda inginkan. Kita kembali lagi yang pertama tadi. Kita kena jelas apa kita inginkan. Oke? Okay? Oke, okay, si N pun setuju sudah. Yang ketiga. Anda tidak konsisten, tidak istiqomah. Ya, bila kita tidak istiqomah, ya, maka energi tidak terbina dengan baik. Nah, tengok macam Encik Syari, minyak tujuh aura bikin dia tidak lagi selalu memanas. Kalau dulu sikit-sikit tinggi darah, mantap tuan. Very good. Okay. Tadi saya kata bahwa bila mana kita tidak konsisten mengamalkan sesuatu ilmu, tidak konsisten menggunakan sebuah produk, ya, yang kita kata buat hari-hari, tetapi kita tidak buat, maka
tidak terjadi pembinaan aura yang cukup. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, mengapa kita perlu konsisten? Konsisten itu membuat energi kita terbina hari demi hari. Hari ini 1, esok 2, 3, lama-lama dia menjadi 10, lama-lama dia menjadi 100, lama-lama menjadi 1000. Akhirnya energi itu sudah cukup besar, cukup kuat, dan pling, tiba-tiba apa kita inginkan terjadi sempurna. Okay? Yes, konsisten. Konsisten, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Di dalam ilmu hipnosis, salah satu cara untuk kita menghack otak kiri kita adalah dengan memberikan maklumat yang sama setiap hari. Berikan dia niat yang sama setiap hari. Baca hajat anda yang sama setiap hari. Okay? Pengulangan, repetition akan menembus blocking di minda otak kiri kita nih. Dia terus tembus ke minda kanan kita, subconscious mind kita. Faham ya tuan-tuan sekalian? Yes, Tuan Syamsuddin, konsisten. Kita hack otak kiri kita melalui repetition. Repeat the process. Ya? Repeat the process. Boleh faham ya? Kawan-kawan semua, kita sudah masuk ketiga. Essence yang ketiga, intipati yang ketiga. Repetition. Okay? Kita ulang, ulang dan ulang. So, lawan bagi essence yang ketiga ini, lawan bagi essence yang ketiga ini adalah kita terburu-buru nafsu. Kita terburu nafsu. Kita tidak sabar. Tuan-tuan yang saya kasihi, puan-puan yang saya cintai semua, ketahuilah bahwa semakin banyak energi negatif kita, ya, semakin agak lama prosesnya itu. Sebab begitu banyak energi negatif yang perlu dibersihkan. Ingat, perubahan terjadi dalam dua fasa. Fasa cleansing, ya, di cleanse dulu aura negatif kita. Di cleanse. Ya. Selepas cleansing baru diisi energi-energi positif. Energi-energi positif, energi-energi positif, dan kemudian barulah terjadi perubahan. So, bagi kita yang selama ini sudah berbulan-bulan atau bertahun-tahun stres, ya, yang selama ini sudah bertahun-tahun kita mengalami perasaan-perasaan negatif, penderitaan-penderitaan, pikiran-pikiran negatif, ya, kita mengalami tumpukan aura negatif yang sangat banyak, ya. Begitu tebal halangan, begitu tebal energi negatif yang menyelubungi medan aura kita. Satu tanda bahwa begitu banyak energi negatif di aura kita adalah kita terlalu desperate. Kita desperate nak rezeki, kita desperate nak kawin, kita desperate nak capai sesuatu. Itu adalah tanda begitu besarnya, begitu banyaknya aura negatif di badan kita ini. Begitu desperate nak sembuh, begitu desperate nak naik gaji, nak naik pangkat. Okay? Desperation. Desperado. Kita jadi desperado. Ya? Yeah? Desperate itu adalah level desire. Kemelekatan terhadap tujuan kita. Level desire di loncatan energi adalah berada di tangga 125. Sangat rendah energinya, tuan-tuan, puan-puan sekalian. Kita kena atasi itu. Okay? Kita coba santai. Kita coba konsisten buat, tapi santai. Ya? Yeah? Kita coba konsisten buat, hari-hari buat, tapi santai. Yakinlah bahwa dia pasti datang juga tuh. Dia pasti terjadi juga. Bila proses cleansing sudah dibuat, ya, bila kita beramal, bila kita berzikir, beribadah,
bila kita gunakan produk-produk Aura, kita guna Wangion 7 Aura, kita guna MRKBP, ya. Yang pertama dibuat adalah cleansing. Bagi anda yang kurang sudah energi negatif anda, bila anda gunakan produk-produk ini, atau bila anda amalkan sesuatu zikir, sesuatu amalan, sesuatu meditasi, maka perubahan sangat cepat terjadi. Kenapa? Energi anda sudah banyak positif. Tetapi kita yang sudah bertahun-tahun stres, depresi, anxiety, ya, begitu banyak kita kena cleansing. So kadang-kadang kita sudah sebulan menggunakan, sebulan sudah mengamalkan, tetapi belum nampak lagi perubahan. Itu tandanya kita masih dalam fase cleansing. Ya? Dalam fase cleansing. Sayangnya kalau kita jumpa kepada orang-orang yang salah, kita jumpa kepada orang-orang yang tidak betul pendapatnya, dia akan beritahu kita bahwa kita ada jin, kita ada saka, kita ada entah apa-apa lagi. Padahal itu adalah proses cleansing. Lebih sedih lagi dia kata amalanmu salah. Produk yang kau gunakan ada jinnya. Lagi masalah. Kita yang sudah punya masalah semakin diberikan masalah lagi. Faham tak kawan-kawan semua? Anda faham ya? Kalau anda faham, berikan saya love banyak-banyak. Tekan love tuh banyak-banyak. Biar dia berterbangan di screen saya ini. Ya, Puan Farida Umar, kesian jin. Balik-balik jin yang dituduh. Ya? Ada orang begitu. Bila mana dia rasa, oh saya sudah sebulan, dua bulan gunakan Wangian 7 Aura. Saya sudah sebulan, dua bulan gunakan MRKBP. Tapi belum ada perubahan. Ingatlah bahwa energi negatif anda begitu banyak dan anda masih di fase cleansing. Jangan berkonsultasi kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan ilmunya. Oke? Yang tidak sesuai dengan ilmunya. Jangan bertanya soal masakan kepada seorang mekanik. Oke? Jangan bertanya, ya, soal memperbaiki enjin, soal memperbaiki kereta kepada seorang chef, tidak sesuai ilmunya. Bedakan ya, ilmu metafisik dan ilmu agama adalah berbeza. Bukan sama. Ya, tidak sama ya. Metafisik dengan ilmu agama tidak sama. Di dalam agama ada metafisik. Ya. Agama itu luas. Kalau kita bertanya kepada ustaz-ustaz yang kepakarannya adalah soal hukum hakam, kita bertanya soal metafisik, itu bukan bidang mereka, tuan-tuan semua. Anda hanya akan diberikan rujukan based on ilmu yang dia ada. Dia akan berikan anda hukum-hukum haram, halal, haram, halal, bid'ah. Itulah yang mereka berikan. Maka anda jadi semakin takut. Oke? Okay? Anda akan semakin takut. Puan Hana, Cik Hana, kalau kita merasa marah, memanglah asalkan berlaku perubahan emosi negatif di diri kita, maka itu menunjukkan bahwa energi aura kita sudah berubah. Jadi down, jadi rendah. Marah itu merendahkan energi. Stres pun sama. Boleh faham ya? Kalau belum anda rasa belum ada perubahan, anda punya target sudah clear, anda punya target sudah cukup spesifik, tetapi dan anda sudah konsisten menggunakan, beramal dan menggunakan produk Aura, tetapi belum ada perubahan, ingatlah teman-teman semua bahwa anda masih proses cleansing. Ya, anda masih mengalami proses cleansing. Kenapa? Aura negatif anda begitu tebal. Anda sudah lama berada di energi negatif bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ya? Maka anda masih mengalami proses cleansing. Bersabarlah. Ya? Bersabarlah sejenak. Saya bagi anda tips bagaimana untuk kita mempercepatkan proses cleansing. Nomor satu. Ya? Nomor satu, untuk memudahkan proses cleansing.
nomor satu, berpuasa. Ya, banyakkan berpuasa. Berpuasa adalah proses menyiksa diri sendiri, melaparkan diri sendiri. Dengan kita melaparkan diri kita, maka cleansing lebih mudah terjadi. Kita bayar karma sebelum dituntut oleh sistem alam semesta. Oke? Yang kedua, banyakkan bersedekah. Sedekah tidak semestinya uang. Sekiranya Anda diuji dengan masalah rezeki, ya, maka bersedekahlah dengan senyuman, dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Yes, Cik Nong. Cleansing adalah proses yang panjang kepada orang-orang yang begitu tebal dia punya negativity. Ya. Tetapi cleansing menjadi sangat cepat kepada orang-orang yang memang sudah sedia positif. Okay? Anda kan sudah faham tentang loncatan energi, tentang carta, tentang table of consciousness. Kan ada beberapa tahap. Ada orang yang sangat di bawah dia punya energi itu, dia perlukan waktu untuk di cleansing supaya dia naik vibrasi energinya. Tetapi orang yang sudah sedia berada di level-level sedikit di atas, dia semakin mudah lah. Semakin mudah. Ya. Betul ya? Anda pasti faham sudah ini. Yang sudah mengalami pasti faham. Begitu ya? Insya Allah nanti kita akan wrap semula ya, bagi tahu semula apa semua benda itu tadi itu. Kita akan rumuskan nanti. Untuk membantu proses cleansing lebih cepat, berpuasa, bersedekah. Oke? Berpuasa, bersedekah. Berikan apa yang kita ada. Itu mempercepatkan cleansing terjadi. Ya, begitu caranya. Oke, boleh paham ya teman-teman semua? Berpuasa, yes. Puan Nur Soleha berpuasa dan bersedekah. Sedekah tidak semestinya duit. Berikanlah air kepada kucing, berikanlah sisa makanan kepada haiwan, berikanlah senyuman kepada semua orang, berikanlah bantuan, bantu orang tua angkat barang-barang, ya, itu semua adalah bentuk sedekah. Boleh ya? Teman-teman sekalian, bagi Anda yang belum share lagi video ini, tolong share ya. Sebab pada malam ini pencerahan yang kita berikan akan sangat-sangat memberikan impact kepada kehidupan orang lain. Ya. Insyaallah. Mari kita sama-sama berbuat kebaikan. Tuan Muhammad Anafia, yes, meditasi boleh, Tuan. Meditasi boleh. Sangat-sangat boleh. Tetapi ada juga syarat-syaratnya. Benda ini dia tidaklah simple ya. Dia sebenarnya sangat rumit. Ada benda-benda yang kita kena nampak. Begitu banyak dia punya laluan-laluan. Okay? Begitu banyak dia punya simpang-simpang yang kita kena tahu. Begitu banyak trik-triknya. Oke? Okay? Oke, okay, baik. Yang seterusnya. Kadang kita tidak konsisten ya. Kita tidak konsisten. Bila kita sudah target, kita sudah cukup. Sudah spesifik. Oke? Okay? Dan kita pun sudah konsisten. Tapi belum jadi juga. Itu tadi saya kata tadi. Kita punya cleansing masih terjadi. Ya, dan bila cleansing kita panjang, bila kita punya proses pembersihan itu lama, kita menjadi down, kita menjadi kurang bersemangat. Oke? So, halangan yang ketiga adalah kita tidak punya kawan-kawan seperjuangan. Kita tidak ada persekitaran yang mendukung, oke? Kita punya kawan, tidak ada kawan seperjuangan, and kita punya suasana tidak mendukung kita. Kita hidup di kalangan orang-orang yang sangat banyak negatifnya. Hidup di kalangan keluarga yang begitu banyak negatifnya. Kita punya circle, ya. Kita punya circle, kita punya comrades
tidak ada. Ya, makanya di kalangan para murid-murid kita ya, kita masukkan di dalam grup khas untuk dibimbing sepanjang hayat. Oke? Bila Anda belajar ilmu, belajar masuk kelas-kelas QA Center ya, Anda akan diletakkan di dalam grup bimbingan khas di Telegram. Oke? Sebab itu bila Anda ada di dalam sebuah grup, di dalam sebuah community, di dalam sebuah circle yang positif, ya, bila Anda punya persoalan-persoalan, Anda boleh kemukakan dan kawan-kawan kita akan support kita. Energi positif dari kawan-kawan kita, daripada senior-senior kita, akan memberikan dukungan, sokongan kepada kita, sokongan moral dan sokongan energi. Ya. So itu di dalam grup kita, kita berikan rawatan-rawatan percuma, konsultasi-konsultasi percuma, ya, free semuanya. Itu adalah lifetime support dari kita, ya. Bila Anda join dengan kita punya kelas, ya, kita masukkan dalam grup yang khas untuk sentiasa diberikan sokongan. Oke? Dan kemudian, ya, pastikan Anda ada circle yang positif. Memiliki energi yang positif. Pastikan senior-senior Anda, ya, sentiasalah berhubung dengan guru Anda, dengan mursyid-mursyid Anda, dengan mentor-mentor Anda, dengan senior-senior Anda, dengan orang-orang seperjuangan Anda. Maka bila Anda down, ya, mereka akan kasih up Anda semula. Dengan Maulana, ya, terhubunglah dengan Maulana, hubungkan hati Anda dengan Maulana. Oke, okay. Teman-teman semua, yang seterusnya, Anda faham yang setakat ini ya, boleh faham ya. Kalau yang ketinggalan nanti boleh rewind semula ya. Berikan saya love banyak-banyak, tekan love situ, tekan itu love sebanyak-banyaknya. Oke, kita sudah lebih kurang sejam sudah, tapi kita tambah lagi ya. Banyak lagi nih, jangan tidur dulu. Besok cuti juga kan. Oke, yang seterusnya. Teman-teman yang saya kasih sekalian, ini adalah trik yang sangat-sangat penting untuk Anda tahu. Oke? Masalah, penyakit-penyakit, kekurangan rezeki, ya, masalah-masalah percintaan, masalah-masalah jodoh, pergaduhan suami istri, puncanya apa? Puncanya adalah kita kekurangan energi. Everything is energy. Segala-galanya adalah energi, ya. Kita adalah energi, pikiran kita adalah energi, perasaan kita adalah energi. Everything is energy. Rezeki pun energi, ya. Bila kita transform segala-galanya ke unsur paling halus pembentukan segala-galanya, maka kita jumpa bahwa segala-galanya adalah energi. Everything is energy. So, semua masalah adalah kekurangan energi. Fahamilah itu kawan-kawan semua. So, itu saya tekankan sentiasa bahwa everything is energy. Ingatnya bagus-bagus. Segala-galanya adalah energi. Bila kita kurang uang, kita sedang kekurangan energi sebenarnya. Uang adalah energi. Bila kita kekurangan kasih sayang, kurang perhatian daripada pasangan, kita sedang kekurangan energi. Ya. So bila kita, untuk menyelesaikan masalah tersebut, betul kata Cikgu Ruhi, kita kena tambah energi. Top up your energy. Yes. Top up your energy. Bila energi kita banyak, tinggi, ya. Bila kita punya energi banyak, dia vibrate tinggi, maka masalah-masalah akan selesai. Penyakit-penyakit akan selesai, akan sembuh, semakin sembuh. Okay? So, tujuan kita solat, kita mengaji, kita selawat, kita berzikir, kita meditasi, kita guna gelang aura, kita guna wangian tujuh aura, kita guna minyak raja kayu bulu perindu. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, tujuannya adalah untuk
membuat kita punya energi semakin banyak dan semakin tinggi. Tetapi tuan-tuan sekalian, begitu banyak perkara kita buat yang mensabotaj energi kita. Kita beramal, ya. Kita berzikir, berselawat, ya. Kita menggunakan produk-produk aura, tetapi pada yang sama kita tidak tahu bahwa kita membazirkan energi kita. Kita membuat energi kita down semula. Jadi, ya, kita tambah, kemudian kita kurangkan lagi. Kita tambah dan kurangkan, akhirnya kembali kosong. So, apakah faktor-faktor, apakah perbuatan-perbuatan atau amalan-amalan yang buat kita punya energi rendah? Banyak. Sangat banyak. Nomor satu, kita terlalu banyak fikir. Terlalu banyak fikir membuang energi. Ingat ya, bahkan pergerakan mata kita nih ya, pergerakan mata ini pun sudah membuang energi. Bila kita goyang tangan macam ini, itu pun sudah membuang energi. Ya. Bila kita berpikir, kita punya cakra asna berputar terus-menerus, mengeluarkan energi. Ya. Dan yang paling banyak buang energi kita ya, nomor satu adalah berpikir banyak. Terlalu banyak pikir. Nomor dua, kita punya diet, kita punya pemakanan. Makan berlebihan nomor satu. Yang kedua, kita makan begitu banyak bahan-bahan kimia yang sebenarnya tidak perlu untuk badan kita, bahkan merusakkan badan kita, ya. So, kita punya sistem terpaksa bekerja keras di dalam untuk membuang bahan-bahan kimia ini, membuang toksik-toksik ini, ya, membuang segala macam racun-racun yang kita masukkan ke dalam badan kita. Maka sistem pencernaan kita menarik semua energi tadi itu. Kita sudah zikir, tambah energi. Kita gunakan tujuh aura, tambah energi. Kita gunakan minyak raja kayu, tambah energi. Tetapi diet yang kita laksanakan, diet yang kita amalkan tidak sehat, sehingga dia begitu banyak, ya, kita punya pencernaan menarik semua energi tadi, terpaksa ditarik untuk bekerja keras membuang semua toksin-toksin. Makanya tuan-tuan, puan-puan sekalian, yang terbaik dalam fase kita sedang mengalami cobaan-cobaan dan kita faham bahwa kita sedang proses cleansing, berpuasalah sebanyak yang mungkin. Berpuasalah sesering yang mungkin. Ya. Ketika saya merasa bahwa saya mengalami suatu kondisi yang agak berat, ya, dan saya buat macam-macam tetapi belum nampak perubahan, yang saya buat, saya puasa air. Saya puasa sampai 24 jam, 32 jam, 50 berapa, sampai 2-3 hari saya puasa. Ya, tidak makan, hanya minum air putih sahaja. Okay? Itu usaha saya untuk reserve energy. Saya beramal, 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 pakai wangi yang tujuh aura, pakai segala macam produk-produk aura, ya. Tetapi kalau kita melakukan aktiviti-aktiviti yang buang energi, maka tidak gunanya, ya, energi kita kembali kosong. So, terbaik kalau kita berpuasa. Kita sedang minimize pengeluaran energi. Jadi energi yang tadi kita sudah kumpulkan akan bekerja cleanse kita punya sistem. Cleanse kita punya sistem, ya. Sehingga di dalam ini menjadi murni, menjadi bagus, menjadi jernih. Ya. Sehingga terjadilah perubahan yang baik. Syah. Tidur itu hanya bagus ketika waktu malam. Ketika kita tidur waktu siang, itu malah mengurangkan kemasukan energi. Ya. Ingat ya, bila kita salah tidur pun masalah juga, ya.
bila kita terlalu bergadang malam. Tahu bergadang? Tahu enggak bergadang? Bergadang means kita berjaga malam. Ya, seharusnya kita sudah tidur pada jam 9. Nah, sekarang pun sebenarnya kita sudah lewat ini. Tapi tidak apalah, malam ini kita bagi pengecualian karena ini malam kita mencari ilmu, menambahkan pencerahan. Tetapi tuan-tuan, saya ingin beritahu Anda ya, at least paling kurang tidurlah jam 11. Okay? Tidur jam 11 paling kurang. Sebab bila mana kita bergadang, kita menghalang cakra ajna kita dan cakra mahkota kita ya, dan cakra kerongkong, cakra jantung untuk menyerap energi itu kalau kita bergadang. Dan akhirnya kita kurang energi juga jadinya. Okay? Dan bila kita tidur siang, kita menghalang cakra pusat, cakra seks, dan cakra dasar untuk menyerap energi. Masalah juga jadinya. Ya? Jadi tidur yang betul sahaja yang boleh membuat energi kita bertambah. Tidur yang betul sahaja. Kalau tidur yang salah, Anda tidur siang, walaupun 10 jam tidur siang, energi Anda tidak bertambah, malah semakin berkurang. Ya, kita hanya dibenarkan tidur siang selepas zuhur ya. Selepas lunch tengah hari kita tidur siang. Ya, tapi tidak lama. Paling-paling 30 menit 1 jam sudah cukup. Itu adalah untuk reset semula sistem kita ya. Memberikan sistem penghadaman kita waktu untuk menghadap makanan dengan baik. Itu tujuannya. Okay? Untuk reset semula gitu sistem saraf kita. Itu tujuan tidur siang, tapi jangan lama. Yes, itu kata Farida Fasha, tidur siang yang panjang buat kita sakit kepala. Sebab kenapa? Kita blok cakra bawah untuk menerima energi dari cahaya matahari. Faham ya? Yes, bahkan 10 menit pun sudah cukup tidur siang. Pastikan tidur siang hanya selepas lunch. Itu saja. Jangan sebelum atau selepas itu. Short nap kata Sharon. Yes, betul. Baik, boleh faham ya? Kalaupun Anda ingin makan, kurangkanlah makan benda-benda yang banyak toksik. Yang kita tahu benda-benda ini memang tidak sihat. Ya. Maggi misalnya. Makanan-makanan dalam tin yang begitu banyak bahan-bahan pengawet, ya, bahan-bahan pewarna. Ini semua benda-benda yang kalau kita makan memaksa kita punya sistem penghadaman untuk menggunakan banyak energi, ya. Dia akan tarik semua energi yang sudah kita kumpul tadi untuk dia bekerja. Buah pinggang kita kena bekerja, hati kita kena bekerja untuk menapis begitu banyak toksin. Akhirnya energi yang sudah kita kumpul banyak tadi berkurang juga akhirnya. Ya? Kena faham itu ya? Seterusnya, yang membuat kita begitu banyak buang energi, kita suka ikut campur urusan orang. Urusan artis pun kita masuk campur. Ya? Artis mengandung pun kita masuk campur. Padahal bukan kita yang kasih mengandung dia. Ya? So, jangan suka masuk campur urusan orang. Uruslah urusan kita sendiri. Kecuali kalau Anda adalah seorang konsultan. Ya? Tidak usah peduli urusan artis mengandung. Pasal bukan Anda yang kasih mengandung dia. Ketawa ya. Okay? Boleh? Belajarlah menguasai gelombang theta. Karena bila kita di gelombang theta, ya, seluruh sistem kita akan istirehat. Seluruh sistem kita akan berehat. Ya.
bila kita di gelombang theta, sistem kita berehat. Dan begitu banyak energi yang kita reserve, yang kita simpan. Dan energi ini akan bekerja, 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 melakukan cleansing. Apakah gelombang theta itu? Itu adalah gelombang minda, di mana minda kita berada di frekuensi sekitar 3 hingga 8 Hz. Ya. Cumanya untuk mempelajari benda nih ya, ya, kita boleh setting minda Anda dengan cepat, ya. Tetapi ini hanya boleh kita buat di kelas-kelas, ya. Makanya joinlah kelas belajar aura. Kita akan mengajar Anda bagaimana untuk masuk gelombang theta, gelombang alfa theta hanya dalam mungkin 1 hingga 5 menit. Betul tak? Anda yang sudah masuk kelas pasti boleh tahu ya. Kita boleh masuk gelombang alfa theta hanya dalam kiraan 1 hingga 5 menit sahaja. Maka kita boleh masuk di gelombang theta. Bagi yang sudah advance, boleh masuk di gelombang theta hanya dengan petikan jari saja. Terus masuk ke theta. Ya, di gelombang theta kita reserve energy. Theta ya. Di gelombang alpha kita membuang banyak energi. Tuan-tuan sekalian. Ya, jangan salah paham ya. Di gelombang alpha bukan kita reserve energy, tetapi kita membuang banyak energi. Kenapa? Ketika kita gelombang alfa, semua cakra kita terbuka, 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 dan membuang energi keluar. Hanya di gelombang theta, kita punya energi akan di-reserve dengan sangat bagus. Semudah petikan jari, kata Su. Syabas Su. Sri Kandi Su pun mengalami perubahan hidup yang begitu luar biasa. Kan Su? 360 darjah. Ya. Kita sudah 1 jam 5 menit. 1 jam 10 menit. Tahniah buat Anda yang masih bersama kita. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Okay. Teman-teman sekalian. Yes, gelombang al... Itulah Syah, nanti di kelas advance kita akan pelajari semua itu. Ya. 26 nanti kita jumpa ya. Baiklah. Teman-teman sekalian, ada mungkin soalan-soalan yang belum saya jawab tadi ya, tolong kemukakan semula ya. Kalau ada soalan yang belum saya sempat jawab tadi, tolong kemukakan semula. Saya akan jawab ya, insyaallah saya jelaskan dengan sedaya upaya saya untuk memberikan penjelasan. Ajukan semula soalan tadi ya, kalau saya belum jawab lagi. Ini adalah sesi soal jawab kita ya. Silakan menyoal, berikan soalan yang relevan dengan kita punya tajuk ya. Supaya saya boleh cerahkan Anda. Ada soalan? Silakan. Dan lagi. Seterusnya teman-teman, yang buat kita begitu banyak buang energi, satu adalah pembaziran energi seksual. Ya, pembaziran energi seksual. Bila kita suka berfantasi seksual, ya, berfantasi seksual, melihat gambar-gambar porno, ya, menonton wayang-wayang porno, ya, itu membuang energi seksual kita. Apatah lagi bila mana kita ejakulasi, ya, mengeluarkan air. Anda faham lah kan aslinya tuh, kita mengeluarkan air, maka itu membuang kita punya energi begitu banyak, sangat-sangat banyak. Ya, sangat-sangat banyak. So jaga ya. Jaga. Hati-hati. Itu sangat banyak membuang energi seksual kita. Oke? Yang seterusnya, yang membuat kita terbazir energi, yang membuat begitu banyak energi kita terbazir. Oke? Kita bergaul dengan orang-orang yang pesimis. Kita bergaul dengan orang-orang yang pesimis.
Orang pesimis ini adalah orang yang bila kita dekat dengan dia, ya, dia serap energi kita dengan begitu banyak. Saat itu bila kita sudah jumpa orang pesimis, kita terus down. Aduh, saya down sudah ini. Kita terus rasa lemas. Lemas terkapai-kapai. Ya. Begitu bahayanya berjumpa dengan orang-orang yang pesimis. Kita bersalam dengan orang pesimis, habis energi kita kena serap. Yes, kata Farida, vampire, vampire energy. Wah, dua Farida nih. Satu Farida Fasha, satu Farida Umar. Dua Farida bergabung. Mantap. Vampire, vampire psychic. Vampire, vampire energy. Ya. Jangan bergaul dengan orang-orang yang pesimis, yang suka negatif. Ya. Yang seterusnya, suka berdebat. Bila kita suka berdebat, teman-teman, itu membuang energi kita. Ya. Dia membuang banyak energi kita. Berdebat, jangan berdebat. Elakkan berdebat. Ya. Berikanlah kemenangan, segala kemenangan kepada orang yang berdebat sama kita itu. Menanglah kau. Ambillah KK ini. Ambillah Malaysia ini. Berikan sama dia Malaysia ini. Biar dia menang. Jangan berdebat. Tidak ada kebaikan sama sekali dalam perdebatan. Ya? Jangan berdebat. Elakkan. Okay? Seterusnya, yang mengurangkan energi kita adalah pendedahan yang berlebihan kepada, ya, EMF, electromagnetic field. Contoh macam kita pegang telepon terlalu lama, terdedah dengan radiasi telepon, terdedah dengan radiasi television, terdedah dengan radiasi laptop. Ini semua membuang energi kita. Tuan-tuan sekalian, bagi Anda mungkin ini benda yang sangat kecil, remeh. Remeh, pegang telepon remeh, berdepan laptop remeh. Tetapi dari segi energi, benda ini sangat besar kesannya kepada kita. Ya. Ia merosakkan sel-sel tubuh kita pada kadar dia membuat kita punya sel rosak, ya, pada kadar yang sangat tinggi. Perputaran sel terjadi dengan sangat-sangat besar. Ya. Berjuta-juta sel hancur, rosak oleh radiasi-radiasi electromagnetic field. Okay? Saya mengkaji radiasi-radiasi ini semua. Saya mengkaji EMF, saya mengkaji ELF, ya. Saya mengkaji semua benda-benda macam ini. So kita tahu kesannya dengan kita punya sel badan. Jadi badan kita harus menggunakan tenaga lagi, lagi banyak tenaga, ya, untuk repair kita punya sel-sel badan. Sebab sistem subconscious kita merasakan bahwa survival kita lebih tinggi, ya, lebih mustahak untuk minda kita memperbaiki sel badan kita daripada mencapaikan kita punya hajat-hajat, ya. So terpaksa digunakan lagi energi untuk repair sel badan kita, maka energi kita semakin down, semakin banyak susut untuk mencapai kita punya hajat. Makanya kita kena belajar ilmu-ilmu aura ni, ya. Kita sangat penting belajar benda ni sebenarnya, supaya kita boleh menepis, ya, EMF, EMF, ELF, ELF, ya. Sangat penting. Yes, dalam ilmu Turki saya redahkan benda ni. Banyak yang tanya saya macam mana untuk belajar ilmu Turki. Ilmu Turki adalah syllabus yang sangat misteri, yang sangat powerful, yang saya tidak akan bagi ajar kepada sembarang orang, ya. Saya hanya ajarkan Turki ini kepada murid-murid staff advance sahaja, sebab ini benda sangat rumit dan dia punya potensi sangat luar biasa untuk disalahgunakan. Ya. Begitu mudah untuk disalahgunakan, ya. Sebab dia tidak kira, dia tidak halangan, dia tidak ada halangan untuk membuat apa pun kita inginkan, semuanya boleh. Termasuklah benda-benda yang merosakkan orang lain, ya, merugikan orang lain, semua boleh buat. So saya sangat selektif, ya. Ya, soalan.
Macam mana top up energi dengan cepat? Tuan Salim, yang paling mudah untuk kita top up energi adalah dengan memasuki kondisi alfa. Kondisi theta. Ya, kondisi theta. Tony Ismail Abu Bakar, cut scalar energi boleh kurangkan EMF tak master? Saya kurang jelas cut mana satu yang tuan maksudkan. Ya. Tetapi EMF, ELF begitu banyak frekuensinya ya, tinggi, rendah, begitu banyak dia punya frekuensi. Ya. Jadi pada saya kalau itu cut dia hanya setting satu frekuensi saja, maka dia tidak dapat untuk blocking frekuensi-frekuensi lain. Ya. Maka pada saya ya, masih terbaik kalau kita benteng diri kita dengan bola energi. Bola energi, karena itu boleh memblocking EMF dari segala macam arah, dari seluruh arah dan dari segala macam frekuensi-frekuensinya. Okay? Tuan Muhammad Hanafiyah Nan, tanda-tanda masuk frekuensi theta apa macam master? Saya tunjukkan ya. Bila saya masuk theta ya. Sekarang saya sedang berada di gelombang theta. Anda akan melihat bahwa perubahan terjadi cara saya bercakap. Ya. Sekarang seluruh muscle saya sangat rehat. Anda akan melihat bahwa pandangan mata saya berubah. Dia jadi sangat rehat. Sangat-sangat rileks. Oke. Itu gelombang theta. Orang-orang di gelombang theta tidak akan boleh dipukau atau dihipnosis ya, karena dia sangat peka dengan segala macam frekuensi energi di sekelilingnya. Ya. Pukau adalah proses memasukkan orang dari frekuensi beta masuk ke alfa. Seorang yang sudah memang berada di alfa dan di theta ya, dia tidak boleh dihipnosis. Dia tak boleh dipukau. Oke. Begitu ya. So elakkan teman-teman sekalian, elakkan membuang energi Anda dengan segala macam perkara tadi. Pandang beratlah benda itu. Ya. Pandang berat. Ya. Dia macam ringan tapi kesannya secara energi sangat-sangat besar. Oke teman-teman sekalian, saya rumuskan lagi. Pertama sekali, yang membuat kita gagal untuk berubah, yang menghalang perubahan kita, nomor satu adalah kita tidak jelas dengan apa yang kita inginkan. Kita tidak spesifik apa kita inginkan. So, spesifikkan goal kita. Apa kita mau, bila kita mau. Oke? Yang seterusnya, kita tidak faham bagaimana untuk menyelaraskan diri kita dengan produk yang kita gunakan. Dengan ilmu yang kita ada ya, kita salah amal atau kita salah pakai cara, kita salah pakai produk-produk tersebut, kita salah amal ilmu tersebut, zikir tersebut ya, ibadah tersebut, kita salah amal. Yang seterusnya, kita tidak istiqomah, kita tidak konsisten dalam menggunakan, dalam mengamalkan apa yang kita lakukan ya. Konsisten adalah kunci yang paling besar. Oke. Yang seterusnya, kita tidak memiliki circle yang sesuai. Kita tidak ada grup-grup yang sama, yang satu visi, satu misi dengan kita. Oke?
Yang seterusnya, kita begitu desperate, ya, kita desperate dengan benda yang kita mau, terlalu ingin, ya, kita tidak kawal kita punya energi. Kita masuk ke level force. Ya, di level force kita punya aura mengecil, kita tidak boleh capai benda-benda yang kita inginkan. Okay? Seterusnya, kita tidak faham bahwa kita sedang mengalami cleansing. Okay? Kita dalam proses cleansing, kita kena sabar jalani. Ya, jangan dikotori lagi. Kita sedang cleansing tapi dikotori lagi balik. Masalah. Okay? Seterusnya, kita banyak melakukan benda-benda yang buang kita punya energi. Sebenarnya tadi, ya, makan benda-benda, tidak jaga diet, tidak jaga tidur yang betul, banyak makan benda-benda yang membuat kita punya sistem badan, ya, masalah. Okay, kita tidak menjaga kita punya energi seksual, kita banyak membazir di energi seksual, kita banyak berfantasi-fantasi porno, ya, itu semua buang energi kita. Seterusnya, kita terdedah dengan begitu banyak radiasi-radiasi, ya. And then kita tidak menguasai ilmu untuk masuk ke gelombang theta. Ya. Penting nih semua, tuan-tuan. Okay? So, coba, ya, coba. Bila kita merasa bahwa kita punya progress masih slow, coba. Coba revise, coba coba kita nilai semula diri kita, muhasabah diri, ya. Nordasima Yakub, pun Nordasima, master macam mana kita nak keluar daripada level force. Puan, yang paling pertama kita kena tahu adalah apa itu level force. Kita kena tahu, dan apa pula level power. Macam mana kalau kita sudah faham baru kita boleh menaikkan, ya. Di dalam, coba miliki e-book loncatan energi, ya. Di dalam e-book loncatan energi saya ada tuliskan cara-cara kita kenal level force dan level power, dan cara-cara kita nak upgrade diri kita untuk masuk daripada force kepada power. Ya? Okay, begitu, ya. Boleh faham, ya, teman-teman semua? Saya berharap, ya, apa yang anda persoalkan sudah terjawab setakat ini, ya. Boleh, ya? Ha, ini satu daripada Puan Aziza Saleh ni, ya. Ha, begitu panjang rumusannya. Bagus. Very good. Wah, luar biasa ini. Nanti beli kopi, ya. Bagi anda yang tidak bernoto, beli kopi. Ha, semua lengkap. Berdebat semuanya ni, ya. Nanti saya akan... nanti tolak, boleh post lah. Boleh post nanti di wall masing-masing. Berikan... berikan panduan kepada teman-teman kita, ya, yang lain yang tidak join. Baik, Puan Nordasima Yakub, nanti Maulana Akram akan PM, ya, untuk dapatkan e-book loncatan energi, ya. Syekh Maulana nanti PM Puan Nordasima Yakub untuk menguruskan e-book loncatan energi. Okay, so, tuan-tuan, puan-puan sekalian, janganlah anda ragu-ragu bila anda diberikan ilmu yang bagus, bila anda diberikan sebuah amalan yang bagus, jangan ragu-ragu, ya. Bukan salah ilmunya, bukan salah amalannya, tetapi salah kita yang tidak faham mekanisme diri kita sendiri. Okay? Dan terutama, janganlah anda ragu-ragu bila anda menggunakan produk-produk QI. Sebenarnya sangat-sangat begitu tidak banyak orang yang merasakan perubahan yang kurang bila gunakan produk-produk QI, ya. Ada segelintir kecil saja, dan itu pun kita cerahkan, ya. Kita cerahkan mereka, ya. Tuan Zainuddin Atan nak minyak bulu perindu, nanti Mona akan PM, ya, cara untuk dapatkan. Wangian tujuh aura, minyak raja kayu bulu berindu, ini semua adalah produk-produk yang sangat tinggi energinya, ya. So, bila anda kurang faham, kita akan fahamkan, ya. Cuma malam ini saya merasa saya perlu fahamkan begitu banyak orang, ya. Mudah-mudahan anda yang mengalami hal ini, anda senang untuk merasakan
mengalami perubahan-perubahan yang seterusnya. Oke? Tuan-tuan sekalian, malam ini saya berikan offer. Ya. Siapa yang PM, Maulana sudah kasih kita offer nih ya, dia bagi kita offer. Barang siapa yang PM Maulana sebelum jam 12 malam, ya, akan diberikan diskaun spesial minyak raja kayu bulu perindu sebanyak 30%. Oke? So PM Maulana pada malam ini ya untuk tempah. Oke? Akan diberikan diskaun sebanyak 30%. Kalau anda PM Maulana Akram, ya, tuliskan nama, tuliskan di komen ya. Nanti Maulana akan berikan nomor fonnya. Kalau anda PM Maulana untuk dapatkan minyak raja kayu bulu perindu sebelum jam 12 malam ini, kita berikan 30% diskaun special menghargai anda yang join sesi live ini sehingga jam sekarang ini. Oke? Insyaallah begitu banyak manfaat kita dapatkan daripada minyak raja kayu bulu perindu. Ya? Silakan booking dengan Maulana. Oke? Alhamdulillah, syukur. Kita berbaik-baikan kepada teman-teman kita. Baik. Sahabat sekalian, penting anda tahu ya, bila anda masuk kelas aura, benda-benda begini anda faham semuanya. Begitu hari-hari kita berikan pencerahan di grup, ya. Bagi yang belum faham juga, kita cerahkan lagi, kita cerahkan lagi, kita cerahkan lagi. Ya. Saya berikan priority memberi pencerahan kepada murid-murid kita yang ada dalam grup. Pasti kita berikan pencerahan sehingga secerah-cerahnya. Shida, PM saja. Ya. Pembayarannya nanti, nanti Maulana akan bagi tahu. PM saja. Sebelum jam 12 ya. Baiklah, teman-teman sekalian. Ya, saya berharap malam ini anda sudah mendapat begitu banyak pencerahan. Teman-teman sekalian, tolong beritahu saya, adakah anda mendapat pencerahan yang berguna pada malam ini? Adakah anda mendapat pencerahan yang bermanfaat pada malam ini? Ya, tolong bagi respon. Apakah pencerahan, apakah respon anda terhadap info yang saya sampaikan pada malam ini? Saya sungguh berharap bahwa sesi ini memberikan anda perubahan, pencerahan yang boleh semakin melonjakkan prestasi kehidupan anda. Ya. Teman-teman semua, pada tanggal 26 dan 27 Januari ini kita adakan kelas advance di minggu depan kita buat kelas advance SAF, kelas belajar orang sini ya, dan begitu banyak orang-orang dari kawan dari Semenanjung join nanti. Ya, ada beberapa orang dan semakin bertambah insyaallah. Oke. Okay. Dan jangan lupa teman-teman sekalian, nanti join kelas kita di JB ya, di Johor pada tanggal 23 Mac, dan di Singapura pada tanggal 13 April, dan di Bali nanti ya, di Bali kita akan buat kelas pada tanggal 26, 27, 28, 29, 30, 1 Mei ya. Kita buat kelas sambil bercuti-cuti di Bali ya. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih atas respon anda, teman-teman sekalian. Kak Bay, alhamdulillah sudah sedar banyak perkara. Semuanya, Bu Endang, everyone, semakin tercerahkan. Abdul Malik, jangan risau dengan mimpi-mimpi. Jangan risau dengan simbol-simbol yang datang. Tidak perlu ditafsirkan. Ya? Ada dua kategori orang. Satu, dia tafsirkan mimpinya. Dia takut apa makna mimpi itu. Dia takut apa makna simbol-simbol yang muncul dalam hidupnya. Yang kedua, golongan yang tercerahkan,
dia tidak kisah mimpi-mimpinya, dia tidak kisah segala macam simbol-simbol yang muncul dalam hidupnya, karena dia tahu hidup ini dia yang ciptakan, masa depan dia yang ciptakan melalui proses hukum sunnatullah. Ya, melalui proses hukum law of attraction. Gitu. Ya. You are the captain of your destiny. You are the master of your destiny. Tuan Ismail, doakanlah mudah-mudahan kita boleh buat lagi kelas di Langkawi nanti, insyaallah. Kalau tak dapat datang ke sana, tuan datanglah ke JB. Luangkan waktu. Bikinlah waktu. Adakanlah waktu. Ya. Ingat tuan-tuan sekalian, puan-puan sekalian, musuh utama bagi orang-orang yang ingin berjaya adalah saya tidak ada waktu. Saya kekurangan waktu. Waktu itu kita yang cipta. Oke? Okay? Jangan takut bermimpi. Alhamdulillah, syukur. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Puan Ping-Ping, insyaAllah ya. Sebenarnya kita sudah merancang untuk buat kelas di Terengganu pada match ini, tetapi disebabkan masih ada apa monsun ya, jadi panitia kita pindahkan pergi JB. Ya, selamat datanglah ke JB. Berjumpalah kita di JB nanti ya. Jadi bila anda masuk kelas ya, segala macam rahsia kita bukakan, insyaAllah. Ya, cuba tanya dengan senior-senior, cuba tanya yang sudah masuk kelas ya. Begitu banyak rahsia-rahsia kita keluarkan. Dan kita terus praktikkan di situ juga. Ya. Supaya kita faham terus benda ini. Kita faham, kita rasakan terus. Insyaallah ya. Teman-teman sekalian, sampai sudah kita di penghujung rancangan. Wow, 1 jam. 1 jam 40 menit. Tepukan buat kawan-kawan semua. You are the best. Baiklah, sahabat yang saya kasihi sekalian. Terima kasih banyak atas kebersamaan anda pada malam ini. Tuan Azman, terima kasih banyak. Ya, yeah, everyone, terima kasih banyak. Wakman, everyone. I love you all. Saya doakan anda semakin berjaya, semakin sukses ya selepas ini. Bila anda masih kurang faham ya, PM lah saya nanti, atau PM lah Maulana, PM lah Kak Zai, PM lah Hasna, kakak saya Kak Asmina, PM lah sini-sini kita untuk bertanya semakin banyak pencerahan-pencerahan ya. Salam cinta kasih, salam bahagia. Saya pancarkan cinta kasih sebanyak-banyaknya buat anda. Daripada kami berdua di KSNTA, kami salurkan cinta kasih sebesar-besarnya buat anda. Selamat bercuti, berujung minggu, berbahagia, selamat sukses semuanya. Salam cinta kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.